Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Kopiko Kopi Candy ya, edisi blister pack ya. Nomor 1 di dunia ya katanya, Kopi Hard Candy ya. Kopi nomor 1 di Indonesia, di dunia ya. Kembang gula rasa kopi. Nah, ada halal MUI-nya. Memang ini sudah mendunia dari Kopiko ini. Nah, ini produksi oleh PT Mayora Indah TBK. Nah, ini dari segi tampilan depannya. Nah, ini ada edisi lainnya. Nah, ini pakai bahasa lainnya. Kopiko. Enjoy kopi anytime, everywhere. Kopi candy. Nah, kita lihat bagian belakangnya. Nomor 1 di dunia. Permen kopi. Nah, kopi extract from selected Indonesia volcanic coffee beans. Katanya. Nah, di sebelah sininya ada komposisinya, gula, glukosa, minyak nabati ekstrak kopi 4,90, mentega, pengemulsi lecithin kedelai, pewarna alami karamel 4, garam, perisa sintetik, ada informasi alergennya juga. Ada satu lagi dari Mayora katanya ya. Ini ada QR Code PMRI, terus ada barcode-nya. Nah, di sini informasi nilai gizi. Nah, seperti itu mungkin dari segi tampilan kemasan Kopiko Kopi Candy. Nah, ini versi yang lainnya. Lalu bagaimana dengan isinya? Oke, saya buka dulu Kopiko-nya. Oke, kita buka dulu dari Kopiko. Nah, oke, sudah dibuka. Nah, ini modelnya seperti ini ya. Bahkan pada yang model permen jahe-jahe ini. Nah, ini harganya Rp2.000 yang model blister ini. Nah, seperti ini. Kita coba satu ya dari permennya. Kita coba buka. Nah, dari permennya. Kita lihat isinya. Nah, ini permennya. Saya akan coba dulu yang Kopiko yang satu ini. Ini apa sih? Yang pasti ini memang sudah tak asing lagi, tapi saya akan coba dulu. Rasanya memang mantap ya dari permen Kopiko ini. Gak salah bila permen dari Kopiko ini bisa mendunia. Gak kalah dengan rasa permen lainnya ya. Ini lebih enak nih daripada yang mungkin yang merek serupa dari Kopiko ini. Direkomendasikan untuk dicoba ya, untuk dari Kopiko ini yang model blister packnya. Lumayan mantap rasanya. Dan benar-benar mantap untuk kopi, rasa permen kopinya. Sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.